جهر نحو الإمام بالتكبير. Maknan ngeraos dalam sembahyang oleh membatal sembahyang. Ndik napa ngeraos saling ketuan doa. Ya ma'anu mewat lewi bian enjong lalu. Ndik napa nu doang. Bahkan tergantung lai saktarani aran kasada. Al-umur bimakawsidiha. Nah, mungkin imam pelik suara takbir atau sembahyang jamak-jamak pelik suara sembahyang takbir lagu arak kasad adik sak dengah si dengan saya dua dan datang dengan yang itu nyaur gitu. Ya bila nama kakak itu kenyakan sembahyang. Ya kendik nani lalu laun jelas ni dengan yang itu nyaur boleh. Dan biasa manusia lain sikap namun dengan itu nyaur dit nagi. Dengan itu nagi jelas sepi. Lagu dengan itu nyawa. Baru dia makan ini namun detik yang lain waktu itu datang mulia. Parah bersikap yang seni. Lagu wairil maktu adik. Adik tahun tak punya kesembahyang. Adik nanti. Adik zat tak parah dalam dengan di dalam. Mubelik suara baca petih misa pertujuan adik sah dengar isi dengan sali dua terekeh taran dengan ngerawas batal sembahyang dengan kasat ni ustaz ni assalamualaikum tanda dengan itu nyawur mumpelik suara iya kana kuduan lairil makmur bon oh jangan sembah ya katih jenis berat noyum untuk kendal batal sembahyang karena kasar karena pelik suara nu walaupun baju petih berdoin kasar tertentu atau karena tegurima berkenan tegurima imam ini lencari wahluku ini sakti min wahdutu uluhu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar sujud terus malam kena sujud karena ya Nabi arah sujud tilawah tinggi bahkan sujud terus kita sadik murid imam setahun masalah adik kebacaan subhanallah lagu perlun alim dengan sak negur ni makna perlun alim perlu tahu batas, perlu tahu bunyi dengan berkasad. Apa kasad? Kasadang diri berzikir. Kasadang diri baca subhanallah jamak-jamak. Darah dan berkasad tegurima. Kasad perlu jaga. Adin kasadang diri berzikir. Adin kasadang diri bertasbih. Thank you.
khutbah tutu bahwa peniki para jemaah niki bejulungi yang tunas maaf atas kekurangan atau entah kurang memuaskan dari pekayunan belum bersami untuk selanjutnya lamun tiang mau hadir dari pengajian-pengajian terpaksa lalu yang umpama cuma enggak naik yang tunas ini montor yang ada bawa jok panggung pengajian mudah kat yang ada seboyang tunjang tak lalu sama tunjang tak penting sekedar narah dendek yang doang malah dendek yang perlu tak langsung terserbu merukap yang kiri kawan malah ada nung lalahan kan ke sak tahu sak paham selah dia apa tiang perlu te dendek dia aran separuh dia ketahu dan mulia sak sakit ni mempukar ya. Dan arah dia kan palang kan. Ya Allah. Nah, kata kena tak tekan dari sakit dunia. Tak kak penuh masih si lepah. Iman yang saya seteruk ni. Asal narak dendet yang doa dekan ni. Sedang yang tertunjang. Biasa perlu lagi. Mudi mintiang wah. Selesai aran berkahwin. Dekat yang tahan. Tokon ngonek ni, tokon ngonek artinya marah kelayak yang niki wah luar biasa ke ngonek dia. Mesti yang pijinang tinggalan tempat dia. Lantaran imak dia yang terepotan. Ia keruan jadi makanan dia. Duit lalu dia ber. Jenis nasi dia ber. Jadi yang tinggi nang ruan tinggalan tempat. Karena biasa jemaah dalam jilu lemak banyak pengajian. Rauh tuan guru untuk kiai dan tiba jadi keliling boleh al teluk. Ya. Teluk ini mau saya kata. Mau jadi apa? Dan ini teluk tak saya kata. Mau tetangguhan tuan guru doang. Sebagus yang berapa saya naruh datuk di kodak dendek. Repot apa dengan amat Tuan Guru ngembe yang melalu-lalu pisang teluk saya kata jadi lebih seterai saya tak buat namun yang dijinan tinggalan tempat hanya itu jadi supir yang dah ada paham diminta ngamaran selesai oleh ini seperti yang saya berkahwin ini gerakan kendaraan ini yang saya bawa ruang pamitnya cuma enggak nanti namun watah niki wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'af سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وعليكم
warahmatullahi wabarakatuh.